Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan berkat rahmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, mewadahi anak-anak atau bapak ibu guru yang tergabung dalam pembuatan video gitu. Kemudian berhubungan dengan film pendek ya, sebelum nanti saya serahkan ke Pak Didit tentang teknis pembuatan film ya, sedikit saya berikan gambaran kepada anak-anak ya, kalau bapak ibu guru mungkin sudah memahami. Jadi sedikit saya berikan gambaran kepada anak-anak bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri menyelenggarakan lomba film pendek dan tari. Jadi deadline-nya nanti akhir Oktober karya itu harus sudah jadi, harus sudah dikumpulkan. Jadi kita punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk mengumpulkan film pendek dan tari. Ya, ada 2 jenis lomba yang dilombakan. Untuk tari nanti akan digarap oleh Pak Slamet Sudarto CS ya, dengan anak-anak yang lain. Oke, jadi kalau di grup WA itu ada berapa siswa yang tergabung? 13. Ini yang hadir berapa ya? 11. Berarti ada 2 siswa yang memaparkan jalan ceritanya tentang bapak wayang. Jadi bapaknya kan jadi wayang, artinya bapaknya betul-betul seorang budayawan yang secara total di situ mengabdikan dirinya dalam budaya Jawa, tulisannya wayang. Dan nanti Agus sebenarnya akan bicara banyak di situ. Ketika Agus itu bicara, nah itu terfilm di belakangnya, film di belakangnya langsung. Sampai datang orang asing yang kemudian tertarik sampai ini ya, mengenal budaya Jawa sendiri, mulai dari membuat wayang kulit sebagai penanda jasa, sampai datang orang asing yang kemudian tertarik dengan budaya Jawa. Banyak ditentang masyarakat sekitarnya ketika mengajari anak-anak mereka untuk mengenal budaya Jawa, dimulai dari membuat wayang kulit. Jadi nanti prosesnya di pembuatan wayang kulit, nanti kamu melaksanakan menatah bareng-bareng itu di situ. Terus sebagai anak-anak yang diajari itu, yang mengenal budaya Jawa, memaparkan dalam ceritanya tentang bapak wayang. Jadi bapaknya kan jadi wayang, artinya bapaknya betul-betul seorang budayawan yang secara total dengan peradegan nanti akan muncul. Jadi saya nanti empat nanti saya ambil satu. Jadi yang nanti kamu ambil teman untuk shooting dan balanya. Kalau sudah baca skenario nya. Kita ke Manyaran tempat shooting. Yang tampak kan salah ekonomi Pramerjo yang berubah, mereka mulai buat Pramerjo baru menyadari bahwa Pramerjo adalah seorang yang cerdas sehingga sengaja mungkin kehidupan kampung. Terus kemudian mereka berbondong-bondong datang. Setelah melihat peristiwa itu, baru mereka tahu bahwa Pramerjo itu seperti itu. Maka anak-anak itu digiring baru mau belajar tentang budaya Jawa. Tapi pada saat itu Prawira Harjo sudah di Belanda. Dan ini tokoh Agus sebagai anaknya nanti yang akan mengajari anak-anak yang belajar. Tahu ya maksudnya ya? Nah, makanya nanti saya pilih 4 ini. Karena yang 2 tidak masuk, 2 itu yang tidak masuk laki-laki atau perempuan? Yang 2 yang tidak masuk yang di grup ini. Datang? Makanya kami belum. Cek apakah di sana ada lapangan yang seperti yang saya maksudkan ya di skenario ini. Karena kan kebanyakan lapangan di sini kan, kalau lapangan di sini ngecek apa perlu? Pokoknya. Iya. Alat dasarnya gimana? Kita latihan sebentar nanti kalau di sana tuh ketika pas shooting itu tidak kesulitan.
sinopsisnya dulu. Jadi mereka menceritakan sosok Prawiro Harjo. Di sini nanti yang berperan ini guru bahasa Inggris kita Pak Panto. Saya hadirkan Mijil. Mijil karena apa? Karena yang di Mijil kan mengungkapkan. Jadi karena yang Pedro Pardo 6 sama Pedro Pardo 5 itu suaranya lain dengan yang Pedro Pardo. Ini kan lebih karena prosesi waktu kan lebih tokoh semar kan lebih cocok kalau nanti nyanyinya di Mijil itu Pedro Pardo. Yang memilih hidup di kampung untuk mengembangkan budaya Jawa. Orang kampung mengenal sosok Prawiro ini bu, pemalas, berlatih yang terus Prawiro banyak ditentang masyarakat sekitarnya ketika mengajari anak-anak mereka untuk mengenal budaya Jawa. Dimulai dari membuat wayang kulit. Jadi nanti prosesnya di pembuatan wayang kulit nanti kamu melaksanakan menatah dari barang itu.